Yep, happy always to for you all. Thank you very much for come back to my channel. Yang jelas yang pasti kita di sini sama-sama lihat dari apa yang aku sajikan ya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan ada benarnya itu dari Allah tentunya. Dan mari kita sama-sama bersatu untuk selalu menjaga NKRI yang kita cintai ini. Watching to my video, don't worry be happy. Let's go. Pak Jokowi, saya sangat cinta dengan Bapak dan semoga insya Allah di tahun ini Bapak dilancarkan terus rezekinya dan diberi umur panjang dan kesehatan. Pak Jokowi, saya sangat cinta dengan Bapak dan semoga insya Allah di tahun ini Bapak dilancarkan terus rezekinya dan diberi umur panjang dan kesehatan. Ya mudah-mudahan kedepannya kedatangan Bapak ini makin maju untuk pajak lingkungan sendiri lagi. Jadi kami sebagai pedagang di sini sangat terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan kami doakan Bapak sehat terus, panjang umur, serta diberkahi selalu. Harus menyapa aja Bu, menyapa. Senang Bu, senang. Saya dapat bantuan dari Bapak Jokowi. Gak sempat Bu, sempat. Ya gak apa-apa, pokoknya saya bahagia udah jumpa Bapak Jokowi dan dapat bantuan. Pak Presiden baru ini saya. Tadi kali. Tadi ada orang Binjai. Terima kasih. Thank you.
telah diberikan anggaran 669 miliar rupiah untuk tahun 2023 dalam rangka membangun dan memperbaiki 201 km jalan yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki. Hari ini telah selesai, kita berharap jalan-jalan di seluruh provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus, akan memperbaiki konektivitas antar daerah dan antar provinsi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, saya resmikan 27 ruas pelaksanaan impres jalan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah sudah baik, ya, sudah bersih, tidak ada berlubang lagi. Rusak-rusak, sampai-sampai ada yang korban jiwa, meninggal kecelakaan banyak. Ya, disitulah perubahan yang saat ini sedang diproses, diubah dari artinya di sini Bapak Presiden Jokowi telah ia memberikan sesuatu yang berharga buat mereka yang sudah menikmati ya tentunya ya. Dan yang jelas buat kita semua selalu berdoa, mendoakan dan juga ikut berupaya mengamati setiap pembangunan yang ada di daerah-daerah kita masing-masing ya, untuk supaya lebih terkena dalam artinya tidak seperti yang sudah terjadi biasanya ya. Yuk kita lagi ikuti dari videonya. Let's go. Di sini sangat berterima kasih ini. Kami sangat menikmati. Kita sudah ikuti sama-sama di mana pembangunan yang ada di Sulawesi ternyata sudah berjalan dan perubahan yang sangat spektakuler buat saya sendiri untuk melihatnya ya. Wow, so the best. Dan buat kita semua intinya mari kita sama-sama saling menjalin persatuan kesatuan bangsa kita. Jangan pernah sampai terulang kembali di masa-masa lalu yang sangat tidak enaklah dilihat, apalagi sampai saat ini kita rasakan bila masih terjadi lagi dengan kita bersatu. Mari kita sama-sama jalin persatuan. Salam sehat damai sejahtera buat kita semua dan jangan lupa semangat dan selalu bahagia. Watching it tomorrow, don't worry baby, let's go.